my vlog. Gue bingung aja. Udah lama banget gue enggak. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini karena udah lama banget gue enggak nge-vlog, kita hari ini lagi mau melaksanakan road trip. Dan road trip kali ini kita bakal ke Yogyakarta bersama teman-teman saya, yaitu ada Mas Abi. Itu bukan teman. Maksudnya ada Mas Abi, ada Bibil, ada Sarah, ada Diska, dan ada Keanu juga. Dan tidak lupa ada Raden dan juga Alvin. Nah, jadi di Jogja kita bakal sekitar 4 hari 3 malam. Dan kita sebenarnya belum tahu plannya di sana mau ngapain dan kemana. Since kita juga nggak tahu di sana ada yang buka atau apa aja yang buka. Jadi ya ikutin aja lah vlog kali ini dan semoga bisa menghibur kalian yang lagi di rumah aja. By the way, kitchen gue udah lagi on progress nih. Jadi ini kayak kitchen bar gitu. Dan sudah 70% mau jadi. Oh, nge-vlog juga. Lama, sejam. Apa yang lo lakuin selama sejam dari tadi, Ken? Tanya bapak lo dong. Ya, anjir. Jadi Anda sudah berapa lama menjadi MC dan influencer top? Oh. Ya sejak lu nge-storyin gue. Langsung top kan? Keren gitu kan, pulang masih tingtengnya gitu. Apa lu? Cepat. Cepat gitu deh. Pagi-pagi. Cepat semringwing. Deg-deg-deg-deg. Jessica Iskandar, artis papan atas hits di depan. Lancar, bencong pun. You know that? Lo tau gak? Lo jadi laki, lo botak. The very, very rich from Cipete Selatan. Karena rumah ini tuh pakai lift, babe. Lantai 1, 2, 3, 4. Sorry, what did you say? What did you say? What kind of language is that? What you got saying? You can see that is dancing from Indonesia right now. Aura artis gue gimana? 100% dari 1000. Shit. Oke, jadi kita udah on set tapi belum semuanya. Masih nunggu Sarah, gila. Kita harusnya berangkat 1 jam yang lalu. Tapi dia enggak terlalu sih. Apa lu terlalu? Sama sih lu berdua. Bangsat. Si Sarah gila telatnya lama banget nih, jam berapa nih? 7.22. Ntar dia nyampe jam 7 malam, Rin. Coy. Banyak nyamuk, akhirnya dia datang juga. Anjir, bukan gua yang telat. Mari kita turun dulu, mau disemprot karena banyak nyamuk. Di Gay Boy. Sekarang gue ke belakang abis Gay Boy Muzair. Mana? Depan mana, Dek? Di mau paling depan. Alhamdulillah, akhirnya jalan juga kita. Di mana nih, Diska? Pada pojokannya, Pak ya? Colokannya, Pak? Iya, pojokan. Masuk udah, Bil, Bil. Udah dulu, Bil. Belum, kita jalan supaya aman ya. Amin. Supaya selamat. Amin. Tidak apa-apa di jalan. Mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kayaknya kebakaran ya Allah, astagfirullah. Padahal mah dia bukan 100 tadi, makannya 200 sendiri. Enak ya PT-PT gitu tuh, yang makan 200 beres 100, anjing. Jangan kentut. Jangan kentut. Dia buka, Sam.
tolong kita. Kejar, kejar. Selamatin gue dari kentut gue sendiri. Lagi, lagi. Dan parfum gue, Den. Aduh. Kentut aja lu. Kenapa gue sih, Den? Emang gue tai? Ke udara dong lu. Suka pada kayak orang pinter sih. Ah, gila, busuk. Ayo, ini gue makan apa hati, yuk. Makan temen. Yang terbang. Ada aja, jangan aneh. Bau banget kentut lu, gue makan, bang. Yang lain jangan dikasih, bang. Yang lain kagak makan, bang. Eh, jangan dikasih makan kentut juga. Ini apa sih, Den? Antara Bapak Diska dan Ibu Sarah yang sedang mau menempuh hidup baru. Ini dokumenter yang kalian bayar loh. Itu kolam renang, Mbak. Bukan kolam ikan. Kolam ikan. Kolam lele deh kayaknya. Bisa aja, Mbak. Jadi kita lagi di Karma Villa ya, Mbak ya. Ini kenapa bisa namanya Karma, Mbak? Namanya karma. Karma itu kan sebab akibat ya. Berarti kita ke sini ada akibat entar, Mbak. Mana-mana pasti ada pohon di belakang sini. Itu gua enggak fokus. Ini ada kamar pertama. Oh, ini kamar lu, Ken. Anjing lu, Rin. Iya, kan ada extra bednya. Kamar Kenu ada extra bednya. Sini. Iya. Oh, ada kolam renang atau gitu, bawa ini. Tunggu, Rin. Kamar sendal lagi. Oh iya, tapi yang di bawah ada dua. Ini apaan, Sa? Kamar. Extra bednya kenapa banyak banget, coy? Kamu yang minta. Ya gue gak minta sebanyak ini. Semuanya di extra bedin ya? Iya. Sama aja nih kamarnya. Oke, okay. Gimana, Pak Diska? Ini toiletnya. Sekarang setelah kita tadi udah packing-packing, repack ya, Den ya. Sekarang kita mau makan di sop ayam Pak Min. Jadi kita otw ke sana, cari sop ayam Pak Min yang paling deket. Karena Sarah juga udah lapar sampai udah masuk angin. Kita langsung aja jalan ke sana. Sama kita mau ketemu sama Oyot Art. Jadi mereka ini adalah kayak tour guide gitu. Sama banyak sih sebenarnya Oyot Art, pokoknya ntar nih ada nih. Deskripsi Oyot Art tuh apa aja. Jadi kemarin waktu terakhir gue ke Jogja sama Sabian, gue pakai Oyot Art untuk tour guide kita sama drivernya. Dan kita mau ketemu sama ownernya nih, Adrian, di Sopamir. Jadi langsung aja kita kesana ya. Ya Allah. Gila lah beneran, emang orang gila. Masa gak percaya sama gue, Sarap? Emosi-emosi, Nu. Tapi kan juga emosi, lu kok ngeliat itu gue teriak-teriakan tiap hari. Apaan sih kok lu ngerti? Kan lu lagi ada. Lagi ini ya, datang bulan ya, Ken? Gue lagi ini. Ih, jijik banget, Rin. Apa? Sabia tadi gini-giniin Diska. Dia mau berusaha baikin aku. Lama banget. Nah, gimana gini-giniin gini Diska tadi? Gini-giniin. Sampai lama kemudian adalah, gak berhenti-berhenti tuh. Kan gue tadi ada indikasi nih kayaknya. Gue tadi kan pengen minta izin bagi ini. Pasti panggil gak nengok-nengok, yaudah dis, gitu. Gak, lu gini-gini kok, gini. Akhirnya kita sampai. Kenapa, bro? Abis. Kenapa, Sarah? Serius, baru mau ngomong, akhirnya kita sampai. Hai, Mas Adrian. Ini yang tadi gue bilang. Oke. Okay. Iya, boleh. Oke, Mas. Ngebut juga gak apa-apa. Laper banget lu ya. Tahu sendiri, tahu. Enak aja, cuy. Akhirnya ini ada sop Pak Min yang buka, jadi gak jadi soto kudus. Asyik-asyik. Ini namanya sop ayam. Berlapan, sembilan. Bro, dua bungkus, dua, tiga. Kemarin waktu diajak makan sop ayam Pak Min sama Dewa. Iya, diajak makan. Nah, ini sekarang kita makan sop ayam Pak Min lagi. Jadi gue pesen yang punggung. Dan juga gue pesen kan yang ceker. Sabian juga makan yang itu. Kayaknya lu makan yang apa, paha ya? Udah pernah. Punggung juga? Udah. Saya sering ke Jogja. Oh iya. Selamat makan. Bantul, ini anak-anak sepak bola. Panggung bumi mana? Ini kita, bro. Udah tutup, udah selesai. Ampun, Ken, makan lagi.
Eh, tadi bukan makan. Tahu enggak lo nyemil. Ini baru makan gua. Kayak santai, Dis. Ini baru makan nih. Gila, makan lagi lo kita, Sar. Iya, marah nih. Ini pulang sampai tidur bener-bener sih. Hey. Hai. Kamu kan diva, kamu kenapa makan di sini? Kampret. Jangan-jangan, Mas. Dosa. Astagfirullahaladzim. Sekarang mulai nanya gue, Sar. Berak berapa kali? Keanu gue diputusin pacar gue pas dia udah menang banyak. Menang banyak, lu pacaran apa main judi? Terus tersinggung. Cina sayang. Nah, akhirnya malam kita makan. Ada yang minum jahe, ada yang minum yang lain. Nonton Radit. Lihat kan hari ini, ya Allah. Aduh. Capek banget. Udah pilek gue. Udah. Apaan sih, Rin? Coba kameranya sini dulu. Pasti capek. Yo guys. Hari ini kegiatan kita ya segitu aja. Karena besok pagi kita mau ke Candi Prambanan. Stay tuned, guys. Good morning. Akhirnya ini vlog Jogja day 2 dan gue udah rapi. Sekarang nih gue lagi nunggu anak-anak yang lain untuk siap juga karena jam 9 kita mau cabut ke Candi Prambanan. Kita mulai dari pagi nih aktivitasnya. Cuman kita lihat ya nanti siapa yang akan telat hari ini. Yang udah bangun Bibil, Sabian, padahal kita yang disuruh tidur duluan ya. Kita diomel-omelin, tidur. Ini pelakunya yang nyuruh-nyuruh gua tidur, tapi paling telat. Pakai capitan. Lu pikir lu lagi di ini, Gyukaku? Pokoknya kita hari ini ke Prambanan. Itu yang pertama, perjalanan kita 45 menit dari sini. Oke. Okay. Setelah itu nanti kita makan siang. Nah, opsi kedua, ini kita ada dua tempat. Antara kita ke Bukit Paralayang atau kita ke Studio Gamplong. Ini studionya Hanung Bramantyo. Nah, kemudian destinasi terakhir nanti hari ini kita di Heha Sky. Gambarannya kurang lebih gitu, nggak ada air-air hari ini, semuanya full jalan-jalan. Oke. Okay. Ya, jangan lupa guys, mau kemana pun pakai masker. Bisa. Kalau gitu gue pengen. Kalau tiba-tiba lu gue Jepang gimana, Rin? Coba. Gue tiup. Nganjing. Ya Allah. Ini apa sih? Muncrat. Akhirnya kita berangkatnya jam 9.30 lebih. Gue takut kalau gini-gini, gue takut. Sama cewek takut, sama cowok juga takut, gimana sih? Cowok gue gak takut. Takut, tiba-tiba. Berarti dia animal sex. Tiba-tiba berdiri. Kalau sama cowok, gue gesek-gesek juga ng***ng lu. Udah sampai di Candi Prambanan. Selamat datang kepada para pengunjung Prambanan. Jadi disuruh mengikuti protokol kesehatan. Udah ada yang menunggunya, tapi harus social distancing dan kita semua harus pakai masker. Lihat yang masih mau jalan-jalan di masa new normalnya bisa. Ya gue lagi jadi perambaran, tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan, atau yang pakai masker, cuci tangan sebelum masuk, jaga jarak, keep it clean. Masuk dicek temperatur.
Ya, Mas. Berapa? Aman ya? Aman. Bu, masuk. Oke, saya ditanya. Terus. Ini tandanya apa nih kalau pakai ini sini? Aman. Untuk masuk Candi Prambanan hijau. Oke. Okay. Ya. Mas, tempel mas. Ini pakai. Oh ini ada lagi nih sini. Kan masih di. Ya. Cuci tangan dulu ya. Dari kemarin pengen banget cobain ini tapi di Jakarta belum sempet. Coba iya. mau tahu nggak apa guys? Asik. Oke. Ini sebelum masuk pakai ini lagi ya. Benar-benar ketat nih mas ya. Emang itu protokol kita gitu. Lagi madam ya sebentar ya. Masuk aja ya silakan. Ya. Oke, kita ini dulu ya. Wih ini kita biar bersih dari virus. Ya. Muter-muter ya mas ya. Ya satu kali aja. Oh satu kali aja. Sabar Vin, gila lu. Yoi. Hai semuanya, gue udah merasa fresh, bersih. Jual tiket One Direction gak bang? Ini madang. Itu sab, cek lagi deh, gue takut salah nomor deh. Apa yang dicek, Bill? Yang tadi. Nih. Ada giniannya, apa nih? Iya, ada protokolnya. Cuman kalau yang jaga jaraknya bisa gue cut sih. Enggak, di sini bisa, dari samping aja. Oh iya, iya. Mobilnya miring sebelah, Ken! Rizka, geser dikit, Rizka! Lo geser dikit aja, dikit! Yoi! Yo! Kedua, sih! Masuk ke pintu yang jauh sekali penuh jualan. Sarah sudah kalah di depan! Kalah di gerbang! Sarah sudah kalah di gerbang! Kasian lo, kenapa ya lo? Lo jangan sampe gue tusuk ya. Mau. Coba lagi dong, lagi. Jadi ini behind, kalau emang influencer-influencer lagi selfie gini proses pembuatannya. Jadi kita kemana lagi nih? Udah bilang dong. Itu mobilnya kayaknya deh, sana. Hai. Hai guys. Hai guys. Sar, ya. Sar. Gue yang waktu gue jadi lu keren enggak? Enggak anjir, itu enggak. Itu enggak merepresentasikan gue banget. Emang beda. Iya? Ini kayak laki gue. Kenapa? Aku kira kamu dari tadi. Mana enggak ngerasain? Lakar. Hamil. Eh, tanggung jawab dong. Ya, sabar dulu bang Sat, keluar dari candi pun belum. Kucingnya sudah dikecilkan. Keluar pagar aja belum. Kecilin AC-nya. Nangis gue sarap. Ini AC mana kagak nyampe sampe muka. Sar, AC ketinggian. Di sini udah pecah. Gak sampai muka gue yang ini. Gue aja pengen depan pak AC-nya. Kenapa? Itu belian dari sini ya. Siapa sebut namanya? Ayo, hancur. Oke, kita sekarang waktunya makan. Jangan ngelakuin laki gue dong.
Ken, ini gua pernah. Pernah aja dong di sini pengen gua cupang toh. Apa? Cinta aku. Aduh duh. Kemarin. Iya. Itu kan di. Gak tahu tapi dia tahu kita mas. Astagfirullah. Respect kak. Gue jamin 100% dia tahu kita. Astagfirullah. Respect kak, respect. Kita pakai tiket untuk yang masuk ke museum itu kayak gitu ya. Tiketnya seperti ini, satunya 10.000. Itu museum apa? Museum Bumi Manusia. Film Bumi Manusia, Rin. Oh. Jadi lu nggak tahu deh. Lu tahunya YouTube bukan film. Nah, sekarang kita lagi di Las Vegas. Dingin banget. Texas, di Texas ini Texas. Iya, Texas maksud aku. Aku kedinginan banget. Di sini suka salju, jol, turun ya salju. Makanya kita bawa payung. Salju boy. Tolong lo. Lo kena terus salju, melepuh. Sarah, ngasih makan ikan gak? Dua rebay. Ya, kamu sama aku sih. Ya. Kalau gue emang sama Karin biasa peduli sama makhluk hidup lainnya, makanya pengen ngasih makan. Pasangan peduli makhluk hidup lain biasa. Kita lebih dekat aja. Mereka terlalu sombong di atas kita agak kebawah. Kita berarti cari spot-spot yang bagus, Hani. Kita di sini aja, Pak. Hani. Fishy sama aku aja fishy. Kita lebih peduli sampai kita lebih dekat lagi. Fishy, come to me, fishy. Gak ada yang malu. Gak ada yang malunya, dia begini. Masa dia lucu kali itu dilihatin orang-orang. Cukuran, gak tuh. Foto aja, foto. Yang cakep. Apa tuh maksudnya? Sosok nyukur, megang-megang pundak. Heh. Ini kan lagi di foto. Lu kayak orang serius dong, Sabian. Tempatnya bagus banget buat foto-foto sih. Mau kalau misalnya kalian mau syuting tapi ada izinnya bisa banget di sini. Tiket yang kita bayar tadi itu buat masuk ke dalam rumah sini. Rumah Habibie Ainun. Wow, the details though. Lucu banget. Lo ceritanya gue ini apa? It's a bit creepy though. Wow, ada tempat judi. Serem juga cuy. Serem juga, ini mau lihat gak ada tempat judi? Ini rumahnya Habibie, ada tempat judi. Ui. Foto di sini asik kita. Kalau enggak ada repot enggak begitu dikit main kecil. Dua hati. Jadi, sekarang kita lagi OTW ke mana? Sate Kelatak Pak Pong. Karena tempatnya katanya lebih dekat dari sini. Gila, udah ngidam dari hari pertama sih. Semua kayak udah buka-buka kelaparan semua. Kayak Anu udah siap makan orang. Sama makan laki gue. Itu udah, Rin. Oke. Ruangan VIP. Kita di ruang VIP. Wadaw. Sate belum, Mbak? Iya, bentar lagi. Oke. Wow, baik banget. Itu dibuka bawahnya enggak sih? Itu bawahnya buat tuangnya.
Makan semuanya. Pak Pong, kamu udah ngidam dari kapan nih? Dari terakhir kali kita kesini. Dari pertama kali kamu makan ya? Iya. Itu satenya, nih lu sama gue deh sini, bertiga. Saya mau kecap ini. Kita minta berapa? 30 ya? 20 porsi, 40 tusuk. Wanjay. Kita udah selesai makan dan sekarang kita mau lanjut lagi. Terakhir, destinasi terakhir yaitu Sakapatat. Habis itu baru kita balik ke rumah dan istirahat. Gak tau sih istirahat apa enggak, tadi ada yang ngomong-ngomong mau berenang. Cuman kayaknya zonk. Sebenarnya udah boleh jalan-jalan dong. Apa sih kamu ya? Maksudnya? Eh kita mau di mana? Gila. Gak tau. Ini buat kita mas. Gue ini banget anjing, pede banget buat kita. Gitu. Good morning, day ke berapa nih? Tiga ya? Dua. Day ketiga kita sekarang di Jogja dan itinerary kita hari ini kita mau ke Gunung Merapi. Terus ngapain lagi kita tuh mau tur di sana naik jeep? Oh my god. Abis dari Gunung Merapi kemana lagi? Makan siang di Kopi Kelotok. Kopi Kelotok, oke, itu yang kalian rekomendasiin dari kemarin. Terus Curug, kok ini main basah-basahan? Siapkan pakaian ganti. Oke, terus? Makan malam, Baleraos. Baleraos, oke, gue belum pernah nyoba yang itu. Cuman, mari kita coba. Terus, udah selesai? Habis itu, pulangnya sebentar mampir ke alun-alun kan si Keanu suruh. Oh, iya dia mau nyobain, dia pengen nyobain di alun-alun yang diputar, terus habis itu nyebrang ke tengah-tengah. Jalan ke tengah-tengah antara dua pohon itu. Kata dia, dia orang baik, pasti bisa. Udah cobain deh, Ken. Ken. Jadi ini outfit gue hari ini dari Novil Daddy Label. Coba dong, ke bawah dong. Ini warnanya kayak marun gitu. Terus gue combine sama tas dari Josely. Mau kemerhati merah-merah. Mana abis ada gempa lagi. Demi apa, Ken? Ken masih tidur? Lagian di belakang gue. Selamat makan semua orang di ruangan ini kecuali Bibil. Yo guys, bagi yang penasaran nih, kalau sebelum berangkat tuh kegiatan Karin ngapain sih? Biasanya dia foto OOTD, kelarin kerjaannya, sarapan sih. Kalau sekarang dia udah gini photoshootnya tuh. Photoshoot bunga. Favin yang fotoin. Nah dia juga setiap pagi suka siul-siul gitu, kayak gini. Nah ini nih pelakunya nih guys. Oh, yeah. Nah nih, tuh. Hei, stop jam itu aja. Pelaku marah-marah tadi malam. Dimerapin ada burung hantu loh nanti. Telat lagi. Nah. Lu mau ngapain banyak, gue tanya. Sidang. Lu sampai sini udah sadar tapi masih mabuk? Masih mabuk. Lu ngebelai-belai rambut gue? Kagak deh, gue tidur di bawah. Di bawah, apaan sih orang di samping gue? Kagak, lu tanya. Ih, bilang tuh siapa hantu yang di samping gue? Raden bilang dia di samping lo kok? Enggak ada. Beneran? Enggak, enggak ada. Eh, gue mendusin lagi liat dia. Dia begini juga. Lama-lama gue udah ngantar gue begini. Pas gue melek, rambut kepala gue lo giniin. Apa? Ini dia pengen banget giniin gue rasanya. Kagak. Iya sekarang kagak iya. Semalam gimana lu? Makanya lu kalau habis begitu nginep. Iya Bir. Briefing dulu, oke okay. Gimana briefnya hari ini? Oke okay, teman-teman, hari ini kita kedatangan tim baru. Siapa nih? Mas siapa nih? Paksi. Siapa? Paksi? Oke, okay. Salam kenal Mas Paksi. Iya, jelasin Pak. Oke, hari ini pertama pagi ini kita akan tur ke Merapi dulu naik jeep. Setelah itu mungkin nanti kita di sana sekitar 3 jam kita akan naik di semua main air. Terus setelah itu baru akan ada sarapan di Kopi Kelotok. Setelah dari Kopi Kelotok nanti kita akan main ke Curug Gunung Pedut, Kedung Pedut di Kulon Progo. Makan di Baleraos, baru setelah dari Baleraos kita nyantai di alun-alun tidur. Nih, gitu. Lu katanya mau ngelewatin itu kan apa pohon kan? Iya. Yeah. Katanya lu orang baik, kita lihat nih lu orang baik apa kagak nih. Lu lihat gua nyasar di situ.
kita sudah sampai di tempat penyewaan jeepnya. Jadi inilah kira-kira jeep yang bakal kita pakai. Lu mau naik apa, Nuh? Mau naik jeep? Gue naik Alp ini aja deh, Astra aja. Bangsat lo ya. Enggak ini, naik Supra. Ini udah Supra beneran banget. Kayaknya gue Supra cuman kayak asal ngomong. Dan untuk ini rumahnya Bapak Rianto dan Bapak Sopo. Bapak Sriase, ya beliau lah Pak Polri. Ya, untuk Bapak Rianto sendiri biasanya ada di sini. Ya, burung apa itu cuma? Ayam. Itu ayam hutan itu. Ayam hutan. Gede itu. Dan untuk ini proses pemakaman massal yang ada di sebelah sana tadi. Makam massal ada dua tempat, mungkin untuk membedakan yang Kristiani sama yang Islami. Dan yang satunya nanti kita melewati di atas nanti. Kita lagi siap-siap mau jalan lagi. Hai, lucu banget. Bagus banget, Ih. Pilih kasih sama yang ini. Ih. Ayah. Mas. Mas, tolong dong, Mas. Aku hari ini kayak princess. Main burung hantu. Gunakan baju gue yang lo kata-katain ini. Bagus. Ayo muka setannya mana? Bagus. Bang, kenapa, Pak? Gue gak mau buka. Karin, matanya yang kuat. Jadi tolong bukain dong. Ya gak bisa. Buka gini aja. Cakep, tahan. Iya, buka. Tahan. Keluar cipiri tuh, Rin. Kan gue bilang tahan. Sekarang kita lanjut lagi. Mana nih, bunker ya? Nah, tadi kemana? Tadi kemana, Mas? Bunker. Oh, apa bunker? Iya. Gue takut ke bunker ya. Kita udah sampai di bunker ini. Ini Alvin. Ini objek wisata terakhir apa gimana? Masih ada lagi. Lu ngapain gitu makin kelihatan orang. Yeah. Power. Makin bikin orang nanya. Isi matanya isi. Ampus. Kecakar bisa. Lu harus ituin lagi dong. Stipar, orang pada ke gunung capek. Lu make upan, Karin, gue rukiah lu. Lu lihat dong baju gue, on banget anjing. Mungkin perasaan dia di gunung ada catwalk kali. Iya. Awas. Rin, awas lu di gunung. Foto gue bagus-bagus, awas lu. Lu di gunung catwalk, gue selengkat lu. Iya, catwalk. Lu nih bos nih. Buk. Apa yang minta beng-beng tadi? Lu mau telur emangnya? Beng-bengin. Kenapa ngeminta tadi? Boleh minta. Oke, mungkin kita mau masuk dulu. Lihat di dalam. Masuk, Mas. Serem gak sih? Kalau ada ngomong sembarangan ya? Aku dari sini aja deh. Sayang, kamu gimana? Gak tau apa yang nyoba sih. Lihat aku temen kamu yuk. Assalamualaikum. Masuk juga. Assalamualaikum. Masuk aja sana. Ayo. Bisa masuk ke dalam saat tahun 2010 karena dulunya setelah korupsi tahun 2006 itu pintu dibiarkan terbuka sehingga Bapak Buddha bisa masuk. Dulunya kegiatan sini ini penuh semua. Cuman ini udah dibersihkan, cuma ditinggal di sini buat kenang-kenangan aja.
yang bikin bunkernya siapa Mas Pak? Dari pemerintah Mas, ini dibangun pada tahun 2001, selesai pada tahun 2005. Nah itu masalah apa yang terbuka? Untuk yang tahun 2010 itu karena itu kebijakan terbuka. Loh pernah bukan itu terbuka? Soalnya kan sudah dirasa. Yo, kita sekarang mau lanjut nih. Kita kemana bro? Bro, kemana kita bro? Kita ke Kali Kuning. Mau ngapain? Manuver air. Ken? Pegangan ya mas? Oke. Kita mau ditabrak di belakang. Tato. Kacamata dulu, kacamata. Pria punya selera deh nih. Mau basah enggak, Mas? Ikutin kayak gitu. Aman bos, cuman basah apanya, kargonya belum. Masih terkena mogok gara-gara airnya masuk mana mas? Pengapian katanya. Ini udah day 276. Sarah Makianu sudah jauh ke arah utara, komunikasi kita terputus. Semoga aja bisa benar, karena kita sedang mencoba lagi. Tidak nyala ternyata. Bisa maju. Den, gimana Den? Seru banget guys, wajib terbaik. Terbaik, kita panggil terbaik banget. Kita aja jadi cowok di sini gue. Cowok asli. Tadi Raden biasa teriaknya, dari pas seru dia, wow. Sekarang udah day 300 dan sekarang kita akan mencoba membetulkan mesin. Nih, mesin lagi rusak. Oh, ternyata Jeep Keanu, Karin dan Sarah balik lagi. Ini dia. Mogok. Tanah dalam gua basah cuy. Akhirnya mobil kita udah jalan lagi. Setelah 100 hari kita menunggu, akhirnya masa bisa ngebenerin mesin ya. Dan kita sudah menuju atau bilas-bilas dulu nggak apa-apa. Ngapain lu Ken?
Gue udah basah banget nih, kutu badan. Hai. Gimana? Sama nih. Dingin. Yo guys, ini Sarah, ini Karin. Di sini ada Sarah, di sini ada Karin. Ada lampu. Ada lampu. Ada jeruk nipis. Ayat kursi. Lu yang tapi kecil. Lu kok enggak ngeliat nge-vlogin gue Rin kata dia. Orang mah kagak mau ya di-vlogin lagi buka baju dia doang. Mas Abi. Hah? Di belakang. Gua enggak bisa ambil nih. Wow. Yang kecil ini yang di sini. Sabar tangan gue gede. Nu, bokap lu nonton, Nu. Enggak sangin capek deh tadi gua enggak ngerekam apa-apa dan ini kita udah selesai. Tapi kita memutuskan untuk enggak makan di Kopi Klotok ya, apa? Iya, Kopi Klotok. Karena waktunya sangat terbatas, jadi kita drive-thru aja. Kita makan di mobil. Raden mau sambel dong, Den. Ini kuahnya gede banget. Ini BM-nya Keanu nih, kita ke Curug. Basah-basahan. Dan kita udah berjalan 1,5 jam nih, kayaknya tadi agak ngebut. Ini bakal main basah-basahan, tapi kalau gue sih nggak bakal berenang-berenang gitu ya kayaknya. Cuma bakal foto-foto doang. Si Keanu tuh yang ngidam banget pengen berenang di perairan. Biarin deh. Eh, lu jangan meremehkan gue, Nu. Gue yang udah turun ke Kawah Ijen. Gue udah nanjak Kawah Ijen. Berapa jam tuh? Ngapain lu ke kawah ngil? Pakai sepatu gunung, proper kalau Kelana Karin. Ini kan lihat gue kan, gue pikir kan mau dong, gue naik Hermes tuh. Ape lo mau nyela ape? Oh my god, yang terbang lo kurang, menurut gue lancar. Gue gak mau kayak gitu. Kemana ini jadinya? Ini BM-nya Keanu. Kan gak dibaca BM-nya Keanu ini. Iya sumpah. Ada aja. Ya lihat ya sampai ini gak bagus. Lo liat lo kedip gerai rambut lo. Habis foto lo. Ada curug ada di bawah. Tentu saya enggak. Tunggu ya Allah, kenapa sih ini? Keanu aja mau main ke rumah kita kan. Keanu sombong. Pada suka bumi searah rumah. Ini mobilnya. Tuh naik gituan tuh lo. Eh bohong. Serius? Jangan ada yang sedih ya. Keanu kita pulang. Lah apa gue udah digigit nyamuk. Ken lu mau dipulangin Ken katanya. Sama siapa? Habitatnya. Sama Diska sama. Takutnya nih perempuan dua kamera. Ini baru nih, lo kok main sukses kayak Karin, repot hidup lo tuh. Lo begini tiap hari nih. Make up on terus, sanggup gak? Namanya liburan ya. Oh sekarang gue ke HP itu. Eh sumpah. Tawa lagi lo. Eh Karin, Niki, Rama. Eh, ya ampun. Ya, kirain banget. Kemana ini? Sana ya? Di mana perairan ini? Apakah sekarang rute kita berkebun? Orang-orang lo di gunung lo. Emang di gunung ini? Kita gak pengen ikutin dia, emang kita tahu. Hai, Phil. Ternyata dia mencari cabai-cabaian di sini. Tarzan, Nero, Bibil. Bil, jangan merah situ, Bil. Semua pelanggan licin ya? Ini pakai air mas. Licin, Mas. Oke. Mau ku gendong? Enggak. Ya, iyalah imut kali lo gendong-gendong. Licin katanya. Iya bener disini. Halo. 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 I love you. You've been there. Keanu. Udah senang. Senang nih, makasih ya. Senang. Lu senang gak gue tanya? Senang, tapi malam ini mau berenang gak? Malam ini gue spa, makasih. Lu berenang deh, Pak De. Bener-bener lo ya. Kenapa sih, Rin? Besok gak usah diajak lagi deh, Rin. Yolah. Iya, iya. Iya, iya, kisar ya. Egois gak sih? Iya, maksudnya dia mau ikutin plan bareng. Iya, padahal kita udah ikutin plan dia. Relax, Rolex. Enak banget nih, liburan kayak gini. Sayang. Apa, Len? Aku baru pertama kali liburan kayak gini loh sama kamu. Sayang-sayang, panggil batu gitu. Batu. Emangnya lu? Diam lu. Sayang, ya, jangan ngadep Keanu, sayang. Kenapa? Jangan ngadep Keanu, ngadep aku aja. Oke. Okay. Biar lebih manis. Oke. Okay. Manis mukanya lu kenceng. Lu kenceng. Gue lagi begini, belakangnya mas-mas kayak habis pendek rembat gue. Sambil
Boleh mas, kalau mas sanggup. Ini lokasinya namanya apa mas? Gunung Kidul ya? Gunung Kidul. Gunung Kidul, nama tempat lokasinya apa? Ini Sungai Oyo. Sungai Oyo. Dia diem, diem tadi. Gue tadi ngeliatin ya. Halo. Ternyata air terjunnya sekecil itu guys. Gue pikir air terjun gede. Dan akhirnya yaudah kita memutuskan untuk finish aja sampai terakhir ke sana. Jadi hitung-hitung basahin pantat, habis panas pantat kita naik jeep. Ken, ngapain gila lo? Apa berenang? Itu jatuh apa bercanda? Oh. Kaget gue. Kirain lu nyemplung. Kan lu yang ngebawa kita kan. Kayak mati volume air naik. Berenang. Sedalam apa? Dalam banget. Buat lu kali, buat gua enggak. Serius kamu? Dalam tahu kan tadi yang di. Ken, muka lu udah enggak berbentuk, Ken. Biarin, yang penting gua masih selebgram ini. Rose, kamu aja yang naik. Udah naik aku. Eh, siapa megang pantat gue? Ini pelabuh portable. Diska. Sekarang lu bilang ini. Nanti si Ani begini gila kali ya. Cepet pelabuh. Diska. Eh, Ken. Tanganku. Tolong. Ken, jauhin tangan lu dari mata. Ken. Kasih yang tadi. Sainnya kan lebih buyar. Aduh, Sarah kenapa sih? Lo harus pakai sain gitu. Cikitin buyar. Ya Allah nih liat, Sar. Sopan banget. Biarin, lo mah heboh ya. Mainin pedi dulu gitu. Tuh. Cukup gue kayak ini lagi. Terus belum kayak main air lo. Biarin. Gila, seneng. Udah, cuma seneng. Main Niagara. Tipes gue. Ternyata gue bocor dalam. Sampai api Allah di vlognya. Ketawanya paling gede. Oh, mulai. Tenang, gue backup. Malam Pak, malam ini kita perang. Eh, sayang tungguin. Lo keluar dari mobil, naik atas gitu, Mak. Buru-buru dong. Gitu. Ngapain gue begini-gini? Hey, cepet. Gak bisa mak, gue kalo diselot-selot kamera gue jadi gagu. Gak bisa. Gagu. Cepet. Beda sama Keanu ya? Oh belum. Ketauan dibasahin, gila. Nyarat-nyaratnya. Oh ini yang tutup nih, liat tuh. Sedis-dis. Kalau Bulan Jamila sama Maya Estianti kan ratu. Kalau Keanu sama Raden ratu. Bibirnya mainkan. Ikut-ikutan gue. Suka banget lo. Gue kan mau nge-vlog. Sian wazil. Halo Mas Adi. Akhirnya nyampe ya Allah. Capek banget Sarah. Dan gue remuk. Gue berpikir ulang lah untuk berenang. Ya. Wih, makan. Abis makan, mandi. Terus ngikutin kemauan Keanu lagi nih. Kalun-alun. Gue cancel tau gak lo? Spa nya. Serius? Belum spa jadi batuk. Apalagi spa gue. Jadi gimana? Selamat nih, makan. Lo ngapain aja ya? Belum cerita lo? Udah. Perpisahan nih sama Keanu, dia balik duluan. Nah, gak asik lo. Tiba-tiba panik kayak gini. Diem. Tau dimakan. Degila deh semua orang di sini. Tau mulu Ken. Sing pala gue. Ambil gimana? Ini dia, kita tinggalin. Dah, tinggalin. Ken, ya Allah Ken. Enggak ada lagi anjing. Lo yang bener dong Ken. Berapa tidur? Lihat Ken.
Wow, sepi. Ini dia yang ditunggu. Keren ngajar lo, Ken. Wah. Ken. Tut. Why is that? Ken tut. Why? Lu suka Ken tut. Turun. Ken. Ken. Balik gak nih orang? Balik gue. Iya, kesel gue. Cepet banget baliknya. Cintaku. Bibir segini. Manyun. Kalau lu ngontrak bibir gue gak balik. Sari, kan lu balik ya. Assalamualaikum. Kan tadi udah cium-ciuman, lu masih aja sering. Cium-ciumannya di fok lu ya. Dadah bibil. Tapi dadah. Ya Allah, tangannya dijaga ya, dong. Rin, kok pantat gua gatel ya? Baik, Ken, hati-hati ya, Ken. Finally, hari terakhir di Jogja. Dan berarti hari ini kita pulang ke Jakarta. Dan pulangnya itu kayaknya agak sorean, menjelang maghrib gitu baru pulang. Jadi kita ada agenda hari ini cuma mau ke Monaco karena kita diundang sama Monaco untuk makan di sana. Kemudian kita ke pengrajin batik, baru kita ke Mangut Lele Mbah Marto. Ini ya kan Mbah Marto ya, Mbah Marto. Gua udah lupa. Pokoknya tapi enak banget sih itu Mangut Lelenya. Harus wajib banget kita makan di sana. Mau siap-siap dulu packing buat nyabut. Karena orang ininya juga udah nunggu di depan driver kayaknya. Driver udah nunggu belum? Okay. Waktunya balik. Kopernya buat emang? Boleh. Bener banget. Berarti Alvin depan apa si Raden depan? Gitu doang. Serius. Ini biasa nih. Parah banget lo dong ngerjain. Enggak apa-apa kan udah ada kepala suku. Itu kan tugas kepala suku. Udah botolnya udah belum? Sudah ya. Udah cocok jadi bapak, sumpah. Ah, udah Den. Legaan. Udah sih sini. Kalau legaan gua mau pindah. Kalau legaan. Gua tahu nih. Nih gua silarin begini. Kalau legaan gua mau pindah. Mas. Enggak. Ya, aman. Eh, coba ini ada yang kenceng enggak? Nanti ada bocor. Ih, lu bapak-bapak banget, Dis, ya Allah. Iya. Eh, gua mau ke mana-mana, gua enggak pusing anjir. Dah. Bapak-bapak. Jam terbang enggak ngalahin. Aman. Dadah. Aman, Pak. Online dulu dah. Jadi gue lagi di De Monaco nih sekarang, di invite sama ownernya, katanya satu owner juga sama Karma Villa. Dikasih gift, tempatnya lucu banget. Dan kita bakal makan di luar nih, di mana mbak? Oke. Wih, ada klubnya juga. Tempatnya lucu banget sih. Banyak spot buat fotonya. Buat kalian yang ke Jogja wajib banget kesini nih. Terima kasih kok, selamat datang juga gue. Lampunya hidup. Oh.
siapa namanya? Masuk pak. Apa? Gue bagi 3 kloter. Akhirnya kita sudah selesai makan di The Monaco. Hospitality-nya bagus banget mereka. Dan nih sekarang mau cabut ke Malioboro jadi pengrajin batiknya di sana. Ngapain gila? Yuk mau foto di mana? Di luar aja kali deh. Di... Jahat banget. Ngapain lu ganti baju? Polo. Mana di sekolah mana lama? Tadi sebenarnya kita udah habis dari apa namanya toko Hamza ya? Batik Mirota. Hamza. Dulu Mirota, sekarang udah ganti nama jadi Hamza. Cuman gue udah capek banget asli. Jadi enggak sempet gue story story kan? Gue vlogin. Kita sekarang ini mau makan di Mangut Lele Mbah Marto. Balik lagi ke sini. Kenapa? Mau pesen? Pesennya di sini ngambil. Ambil. Ambil apa? Makanan ya? Iya. Selamat makan. Nain aja. Ya, berakhir juga kisah kita kali ini di Jogja. Thank you Mas Adrian, Mas Baksi, dan Oyot R. Thank you buat guide-guide-nya dari kemarin. Sampai berjumpa di Jogja part 3.